ada sahabat saya ngefan banget sama trio Cecepu. Eh serius udah ada fansnya? Ada fannya. Ayo. Hebat banget. Ada fan kita Cecepu sini. Coba ke tengah. Coba pengen lihat. Kita punya fans. Pengen banget duet sama Cecepu katanya. Pengen duet. Siapa Pe? Ada rahasia-rahasia. Nah ini nih, cus sini. Cecepu apaan sih Cecepu? Cewek-cewek ketipu. Kan kalian tahu. Kalian Cecepu, Cece Puncak. Cece Puncak berarti itu dong. Oke. Pe siapa Pe? Hebat siapa? Siapa sih Pe? Pensi udah ada. Ada. Coba panggil Pe. Nah kalau caranya ngebuka harus panggil dulu. Sebentar, sebelum kita panggil. Gue mau tanya, ini kan Cecepu ini kan baru kebentuk kemarin. Itu Bianca yang ngasih Cecepu. Bianca yang ngasih cewek-cewek. Ketipu. Bisa juga artinya cewek-cewek puyeng. Banyak masalah. Enggak. Hey, kalau menurut gue itu kan merupakan sebuah apa ya istilahnya sarkasme. Gitu apa loh. Itu? Kalian bangga sekali seperti yang disebut cewek-cewek ketipu. Kok bangga sih? Ya pernah. Gila gak boleh gitu. Gara-gara ketipu kita menjadi cewek yang lebih pintar. Luar biasa. Oh gitu. Coba Pe, panggil mana Pe. Mana sih? Baiklah, saya mau panggil. Satu. Langsung siapa aja. Sih Jupe fans dua, kita? Tiga. Ini dia, Ayam Mansion. Oh. Asyik. Saja jangan malu. Memangnya mengapa aku harus malu? Abang tentu dapat untuk membedakannya. Katakan saja yang sesungguhnya. Pak, katain dulu, katakan dulu ayo. Ayo, ditanya. ayo kasih tahu. Pakai ditanya, penonton. Nih, kalau saya tanya coba. Kalau saya tanya pasti kalian mau jawaban. Kau masih gadis atau sudah? Atau sudah? Tuh, bukan Ayah Mansur yang bilang janda, tapi semua bilang janda. Jadi tahu jawabannya janda. Betul Denada, betul Yet, Kriwil. Ayah. Statusnya doang janda, tapi rasanya masih perawan. Tahu aja janda Depok. Dengar. Yule. Yupe. Iya, anak gua udah lama gak ketemu nih. Makin cakep aja. Iya, tahu aja dah. Gadis sama janda sama aja, betul gak? Betul. Yang penting sama-sama cinta. Sama-sama suka. Yang beda apanya? Apanya? Nih, lihat. Kamu mau tahu gak? Mau tahu ya. Kalau saya belum berpengalaman. Iya. Tapi yang pengalaman sih kayak gini nih. Yang mana ini? Coba ya. Kalau gadis. Kalau gadis jalannya nih. Jupe lihat nih. Jalannya gimana kalau gadis? Oh, kalau gadis jalannya gitu. Asik. Kalau gadis. Kalau janda beda jalannya nih. Si ayah kalau ngomong suka bener. Yang bilang mukanya saya, betul gak? Iya. Jawab nih. Jawab. Singkat ayo. Ayo singkat. Sesungguhnya diriku, oh memang sudah janda. Walaupun kau janda, tetap ku cinta. Thank you.
atau sudah janda? Baik katakan saja, jangan malu. Yang sesungguhnya. Halo, ayo kasih tahu. Sebentar. Eh penonton. Tadi kalau kata ayah, katanya kalau janda jalannya begini ya. Ya kan begini kan. Kalau perawan jalannya pelan-pelan begini. Terus? Sekarang saya mau tahu, tanya sama Gotik. Lo perawan apa janda? Ya perawan lah, orang belum kawin rumpi. Si Jumpe kalau nanya. Ya perawan lah, kawin juga belum. Oh iya, bener-bener. Tadi ayah denger di samping tadi, yang tertipu siapa sih? Kita. Yang tertipu yang mana? Yang tertipu yang mana sih? Yang mana? Yang mana di antara tiga yang tertipu yang mana, Yet? Dan ada, mereka tertipu. Ya Allah, Triwil. Mau dong yang tertipu. Jangankan ayah, Iwil juga mau. Ya Allah, bener yang nih. Yang tertipu siapa? Musa kayak bidadari kayak begini, mereka hampir tertipu. Kasian banget sih. Si ayah nyenggolnya kenceng banget. Ayah semakin malam semakin kenceng. Bukan ya. Bukan lagi. Yang tertipu siapa? Yang tertipu adalah kita. Tepuk tangan buat yang tertipu. Kasih tahu. Satu, dua, tiga. Sesungguhnya diriku, memang sudah janda. Walaupun kau janda, tetap ku cinta. Marilah segera kita kabur saja. Ayo Mansur, ayo Mansur. I love you, ayo Mansur. Ayo Ting Ting, God help Sasia Gotik. Julia Perez. Iya, thank you Ayah Mansur. Tepuk tangan sekali lagi. Thank you Ayah. Makasih.